Apakah ini menjadi sebuah kesempatan pemirsa? Oh, masih ada peluang bagi Biker LC. Ya, oh, sebuah gerakan yang sangat baik dan ini sebuah peluang. Sebuah scrimmage yang sangat baik pemirsa dan super beyond. Itulah dia. Gol yang dicetak oleh King Eze menjadi pemain pertama dari Bayangkara FC yang berhasil mencetak gol di BRI Liga 1 bagi Bayangkara FC di Stadion Indomic Arena Tangerang, Banten. Jeffrey Rizky berada di mana-mana pemain ini. Ya, masih boleh dikuasai. Kali ini crossing menuju pada Paulo Henrique. Luar biasa pemirsa, sebuah gol yang sukar dipercaya didapatkan oleh Paulo Henrique ketika memenangi duel udaranya dengan Awan Seto Raharjo dan game on 1-1 Bayangkara FC Persiraja Banda Aceh. Setelah berkali-kali para pemain Persiraja membangun serangan menyulitkan para pemain Bayangkara FC di lini pertahanan, akhirnya pemain asing mereka yang baru saja melakukan debutnya di Liga Indonesia, Paulo Henrique. Kali ini mencari kosong kepada Renan Silva. Renan Silva. Oh, kosong kali ini. Tendangan dan offside. Yes, sekali pemirsa. Gawang sudah kosong tadi, tetapi sukar dipercaya. Di mana masih ada satu pemain dari Persiraja yang menahan tendangan dari Yujun. Dan di menit yang ke-46 kali ini di Indomilk Arena. King Eze. Eksekusi penalti yang sempurna walaupun beresiko karena tendangannya cukup tinggi. Tapi akurat untuk menjebol gawang dari Faru Razi Kuba. 2-1 Bayangkara FC, Persiraja Banda Aceh, Indomilk Arena, Tangerang, Banten.